Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi teman nak cerita sikitlah tentang yang teman sebut tadi lah, empat rukun yang dalam perjalanan Arif Billah ni disebut wujud nur ilmu syuhud. Jadi apabila dikatakan wujud, maka dia akan berbalik kepada makna yang nisbahnya asma Allah, iaitu Al-Mujid yang mengadakan. Al-Mujid akan mengadakan Al-Mujad, maknanya yang diadakan. Jadi kita relate kepada step zikir khususiyah, yang mana apabila kita tengok pada pengisian makna, apa nama, pengisian zikir khususiyah tu kan, bila kita isbatkan nama Allah, ismu zat tu dihunjamkan kepada qalbi, maka akan nyatalah wujud tu, kenyataan wujud tu akan ada pada, ingatlah pada apa, tiga panca indera. Tiga anasir panca indera, yang iaitu pendengaran, perasaan dan penglihatan, akan wujud tu. Jadi terbitlah maknawiah wujud tu pada apa yang kita tempuh dalam tawajuh ataupun zikir khususiyah. Jadi dah nyata. Bila nyata tu, maka terbitlah nur. Nur tu pun yang menerangkan Al-Munawwarah, Al-Munawwir, asma Allah Al-Munawwir yang memberi cahaya. Jadi di situlah akan terbit apa nama tu, perasaan terang. Kadang-kadang nampak dalam perasaan penglihatan tu terang. Yang ni banyak kawan-kawan kita, ada ahli yang menempuh, dia kata macam spotlight. Itu normal. Itu dalil kepada wujud nur. Nanti teman sambung dalam file voice lain lah. Wujud nur dah kita terangkan, ilmu dan syuhud nanti teman sambung. Sebab ni panjang sangat, tak boleh upload pula. Okey, insyaAllah kita sambung lagi. Kita pergi kepada ilmu. Okey, bila dah terang nur tu tadi, dia akan datang ilmu. Mana apa tu ilmu? Ilmu tu kefahaman. Apa yang Allah bagi kita faham, alim, tahu. Alim tu tahu ada ataupun faham. Al-aliman kan. Maka nyatalah kefahaman ilmu tu. Bila contoh tadi dah berzikir, kita fahamlah. Apa itu Allah itu Isa, apa itu Allah itu mukhalafatuhu lil hawadith. Itu yang timbulkan, dikatakan dalil, ada beberapa dalil. Pertama dalil akli, dalil akal. Maknanya nyata Allah tu pada alam, mustahil alam yang tak ada sendirinya, itu akal. Dalil nakli, dalil nakli yang terukir dalam Quran wahyu. Nyata banyak Quran tu ada kan, sesungguhnya Allah tu meliputi kan, banyak surah, sesungguhnya Allah itu esa, surah Al-Ikhlas, yang menyatakan tanda-tanda wujud Allah kan. Dan maknanya Allah, kekuasaan Allah di masyrik dan maghrib, itu semua nakli. Kemudian yang timbul pula step lagi satu, dalil musyahadah. Ini disebut tadi lah, bila kita dah ada ilmu, dia dah nyata kefahaman, kita dah ada dalil daripada dalam, dalil musyahadah. Yang itu baru kita masuk kepada pengertian syuhud. Syuhud tu penyaksian, musyahadah tu kita bersaksi. Maknanya telah bersaksi, musyahadah, syuhud. Jadi yang itulah, bila dah ada ilmu baru kita syuhud kepada kefahaman yang kita nampak tadi. Terang ilmu tak semestinya ilmu daripada kitab. Ilmu ni luas, maknanya apa yang kita faham dan kita tahu, ditahukan oleh al-aliman tadi, yang mana maknawiyah sifat Allah, kita akan dapat syuhud. Contoh senang je lah, kita tengok kereta Proton Saga kan. Nampak Proton Saga. itu ilmunya. Dia punya proton tadi, nampak tayar je, nampak bodinya kan, nampak warna apa keretanya. Kemudian syuhud. Syuhud tu kita nampak. Yang contohnya engineer yang buat, kita nampak kaki tangan yang buat, yang menyatakan kereta tu tadi. Sehingga kita syuhud tu banyak lapis lah, sampailah nampak Tun Dr. Mahdi pula. Apa pengasas dia yang mencetuskan idea, yang mencetuskan kenyataan tadi. Barulah syuhud kita tu sempurna, kamil mukamil.
Itulah penerangan ringkas. Semua nak cerita ni bagi ringkas, bagi faham je. Itu maksud semua lah, insyaAllah. Jadi itulah lengkap lah tadi. Wujud nur ilmu syuhud. Sekian.